Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Taman Inspirasi, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya sedang memanen buah sayuran gambas di tempat kami, atau biasa juga disebut dengan sayuran oyong. Sayuran gambas ini saya tanam di lahan sempit di lantai 2 di dekat tembok. Jadi ini tempelkan saja tiap batang-batangnya pada tembok dengan menggunakan paku. Jadi saya tidak perlu membuat ajir ya. Untuk mendapatkan hasil gambas yang berkualitas bagus dan panen yang melimpah, selain perawatan yang bagus dengan menggunakan pupuk-pupuk yang berkualitas, kita juga bisa melakukan polinasi tanaman, atau kita bisa melakukan polinasi atau penyerbukan buatan pada tanaman gambas ini. Sebenarnya tanpa dipolinasi pun tanaman gambas ini bisa tumbuh dengan bagus. Namun untuk mendapatkan hasil maksimal, ada baiknya jika teman-teman melakukan polinasi pada gambas ini agar buahnya lebih banyak. Nah, ini tanaman gambas ini terdiri dari bunga jantan dan bunga betina. Biasanya kalau tidak dipolinasi dan penyerbukan itu gagal, itu bunga betina biasanya akan menjadi kering dan tidak jadi berbuah. Ini seperti ini contohnya. Ini jadi kering karena di sini tidak ada penyerbukan. Jadi bunganya kering ya. Nah, ini adalah salah satu contoh tanaman gambas yang bentuknya agak melengkung ya, dan bentuk spiral. Ini karena di bawahnya ini tidak kami beri batu. Jadi jika teman-teman ingin mendapatkan hasil gambas yang bagus bentuknya, teman-teman bisa memberinya beban atau batu kecil di bagian bawah sini, diikat di bagian bawah ujung dari buah gambas ini semasa masih kecil ya gambasnya ini, agar pada masa perkembangannya tanaman gambas ini bisa lurus dan bentuknya bagus. Dan ini adalah contoh dari bunga jantan dan bunga betina. Jadi ini bunga jantan ya, tidak ada bakal buahnya. Ini akan saya petik dan saya akan mencoba melakukan polinasi pada tanaman gambas ini. Untuk bagian yang bunga betina ini ada bakal buahnya ya. Jadi seperti ini gambas yang masih kecil ya. Nah, pertama untuk bunga jantannya kita ambil mahkota bunganya. Jadi tinggal seperti ini. Kemudian kita oleskan saja seperti ini pada bagian bunga betina. Dengan
cara seperti ini penyerbukan akan terjadi ya. Jadi serbuk sari bisa menempel pada putik. Untuk perawatannya, kita bisa menyiramnya tiap hari untuk menjaga kelembapan media tanam dan juga pupuk organik cair. Untuk kualitas buah yang bagus, kita bisa menggunakan pupuk dari buah-buahan dan juga kita tambahkan kompos ataupun pupuk kandang. Kemudian kita juga harus rajin memangkas daun-daun yang kurang bagus agar pertumbuhan buah lebih maksimal. Selain itu, kita juga harus rajin mengontrol agar tanaman gambas ini bebas dari hama dan penyakit. Nah, ini adalah salah satu contoh yang tidak mengalami penyerbukan. Biasanya ini gagal menjadi buah, ya. Jadi menjadi kering. Jika teman-teman ingin mendapatkan bibit dari gambas ini dari buah, teman-teman bisa membiarkan gambas yang sudah cukup tua itu dibiarkan kering di masih di dalam pohonnya. Kemudian kita bisa mengambil bijinya untuk kita tanam kembali agar bisa tumbuh menjadi tanaman gambas yang baru. Nah, jadi itu tadi teman-teman sedikit informasi yang bisa kami sajikan tentang bagaimana cara merawat tanaman gambas dan juga bagaimana cara mempolinasi sayuran gambas agar bisa menghasilkan buah yang maksimal.
Cukup sekian informasi yang bisa kami sajikan. Semoga bermanfaat dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap aktivitas kita agar kita senantiasa mendapatkan petunjuk dan kasih sayang darinya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.